Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channelnya Olay Production ya. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan merepin ulang motor Honda Beat tahun 2012 ini ya. Ini warnanya udah kusam banget ini nih. Tuh. Udah pudar ya. Nah, ini stikernya udah saya lepas ya, teman-teman. Oh, mohon maaf nggak bisa direcord ya. Ini saya udah lepas pakai hair dryer ya, atau pengering rambut itu. Sisa-sisa lemnya ini saya bersihin pakai Pertalite ya. Digosok terus ini alhamdulillah bisa lepas semua ini. Tuh. Warnanya kusam banget ini tuh. Ini. Sini juga nih. Peleknya udah mengelupas semua nih catnya nih. Oke, sebelum lanjut seperti biasa kita intro dulu ya, teman-teman. Yuk, let's go. Nah, ini dia bahan-bahannya ya, teman-teman. Saya menggunakan cat aerosol dari merek Samurai Paint ya. Nah, dan ini untuk dashboard coatingnya atau body kasar saya menggunakan Ditone ya, karena di toko nggak ada ini, jadi ya beli ini aja yang merek Ditone. Ini untuk body kasar ya. Nah, ini untuk warna epoksinya ya, saya menggunakan epoksi 2K04 ya, 2 kaleng ya. Nah, terus untuk warna dasarnya saya menggunakan silver, warna silver 124 yang ini. Terus ditimpa pakai sparkling silver ya, dengan kode 1701. Untuk warna utamanya saya menggunakan warna merah ya, merah red matte Y9595 bintang 1 ya, 2 kaleng. Untuk warna pelek ini saya menggunakan white 102 ya. Untuk warna atau finishingnya ya, saya menggunakan plat clear dengan kode 128A ya, 3 kaleng ya. Jadi semuanya ada 5 10 13 kaleng ya. Ya, ini bahan-bahannya, teman-teman. Oh ya, ini ada ketinggalan nih. Ini untuk knalpot saya pakai Hitem Black ya, dengan kode H2 bintang 3 ya. Ini buat knalpot warnanya hitam ya. Nah, ini dia teman-teman setelah dibongkar ya. Dan ini body halusnya. Nah, itu. Ini body kasarnya ya. Nah, ini dia, dan ini kaki-kakinya ya. Knalpot, terus ini shock depan. Nah, ini tutup CVT juga nih. Nah, tinggal kita cat ya, teman-teman.
Yuk, kita cuci dulu amplas. Nah, ini dia teman-teman, setelah saya cuci pakai air sabun dan di amplas ya, menggunakan amplas grade 400, hasilnya seperti ini ya. Ini tinggal dicat aja. Kalau warnanya masih pabrikan ya, yang penting ngilangin vernis dari pabrikannya aja nih teman-teman, nggak usah dalam-dalam ngamplasnya. Dan ini knalpot tutup CVT-nya juga udah saya amplas, sudah saya cuci bersih. Ini shock depannya. Yuk, kita mulai aja pengecatannya. Nah, ini dia teman-teman, setelah saya epoxy ya menggunakan Samurai Paint dengan kode 2K04 ya. Ini udah saya amplas lagi ya teman-teman. Udah saya cuci lagi, udah saya amplas lagi menggunakan amplas grit ukuran 800 ya. Dan ini tutup CVT atau box CVT-nya ya. Ini shock depannya dan ini peleknya. Udah saya amplas dan cuci kembali ya menggunakan air sabun. Oke, kita langsung aja ke warna dasar ya. Yuk. Thank you.
Oke teman-teman, ini hasilnya ya, hasil akhirnya setelah saya repaint menggunakan produk dari Samurai Paint dengan warna utama ini matte red dengan kode Y9595 bintang ya. Ini warna merah dopnya seperti warna PCX ya, dan ini warna peleknya warna putih. Terus ini shocknya nggak jadi warna hitam ya, ini warna silver metallic ya, sama box CVT juga. Oke, ini ntar kita pasang ya, hasilnya seperti apa kalau udah dipasang. Saya ucapkan terima kasih ya, ini udah ngikuti video saya dari awal hingga akhir. Semoga bisa menjadi referensi ya buat teman-teman yang ingin merepaint sepeda motornya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.